나도 돈 좀 있었으면 좋겠다. 내가 예전에 얘기했잖아. 나 이승천 좋아. 주희야, 이승천 좋아하지 마. 매 형, 일찍 태어나셨네요. 여보! 너 돈 좀 벌어볼 생각 있냐? 어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama The Golden Spoon episode 8 yang semakin seru by Mimin. Ini dia. Entah kenapa gerak-geriknya Lee Seung-jun sangat mencurigakan, terlihat seperti ingin menyakiti si Na Ju-hee. Tapi ternyata dia hanya ingin memberikan sesuatu kepada Na Ju-hee seperti alat perlindungan gitu. Kalau-kalau nantinya Na Ju-hee tiba-tiba aja diserang oleh orang lain, wah udah membuat overthinking aja nih si Lee Seung-jun kepada kita semua, ya kan teman-teman? Nah, mengetahui hal itu, Na Ju-hee menjadi lebih lega karena dia pikir Seung-jun mau ngapa-ngapain dia, ya kan? Dan kebetulan pada waktu itu dia melihat foto ayahnya Na Ju-hee. Dan sepertinya dia teringat sesuatu. Apakah dia teringat tentang malam ketika dia masih menjadi Hwang Tae-yong? Sementara itu Hwang Tae-yong palsu ternyata tidak dibawa oleh Pak Pol asli. Ternyata mereka hanya Pak Pol gadungan saja. Dimana mereka membawa Hwang Tae-yong ke suatu tempat yang ternyata bukan ke kantor Pak Pol. Ditambah lagi kepalanya si Hwang Tae-yong itu kayak disungkup, kemudian dia dijatuhkan ke suatu tempat yang ternyata di sana banyak banget orang. Nah, itu adalah suatu acara yang sudah dipersiapkan oleh pamannya sendiri. Jadi di sini si Hwang Tae-yong itu seakan-akan dibuat menjadi pelaku pembunuhan ayahnya Na Ju-hee, padahal sebenarnya itu hanya iseng-iseng berhadiah dari pamannya sendiri dan juga sekalian kayak mempermalukan dirinya juga sih. Perkumpulan itu bernama Amicus, di mana di situ ternyata perkumpulan orang-orang kaya, di mana mereka itu selain bersenang-senang juga membicarakan beberapa bisnis dan juga hal lain yang berhubungan dengan uang. Bahkan teman-temannya si Hwang Tae-yong juga bergabung di sana, termasuk Jang-gun and the gang dan juga si Oh Hyo-jin. Setelah itu Oh Hyo-jin menjelaskan secara detail kepada Hwang Tae-yong seperti apa sih Amicus itu dan apa-apa saja yang mereka kerjakan. Dan siapa-siapa saja orang-orang yang bergabung dengan Amicus itu, sejenis organisasi atau gimana ya? Oh Hyo-jin juga menjelaskan kepada Hwang Tae-yong bahwa orang-orang yang ada di sana sangat iri kepadanya dan juga sangat ingin dekat dengan dirinya. Tapi Hwang Tae-yongnya enggak mau. Karena enggak nyaman, dia pengen berpamitan pergi dan dia bertemu dengan pamannya. Lalu pamannya nyuruh dia untuk minum gitu, tapi ternyata... Minuman itu udah diisi dengan obat sehingga membuat si Hwang Tae-yong menjadi lemas seperti orang mabok. Dan disitulah si paman ini memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan kepada Hwang Tae-yong apakah dia udah ngebunuh ayahnya si Na Ju-hee. Tapi dia mengatakan dia bukan pembunuhnya dan dirinya bukanlah si Hwang Tae-yong melainkan Lee Seung-jun. Jawabannya ngebuat si pamannya ini kayak heran gitu, kenapa tiba-tiba aja dia mengaku sebagai Lee Seung-jun. Dan di sana terlihat si Oh Hye-jin sangat khawatir banget kalau-kalau ketahuan penyamaran mereka. Tapi untung aja si Jang-gun datang dan dia pun langsung dimintain sama mamanya Hwang Tae-yong untuk ngebawa si Hwang Tae-yong pulang. Wah, kalau nggak bisa-bisa lebih berabe nih si Hwang Tae-yong. Dan semua percakapan mereka terkopi oleh si Oh Hye-jin. Keesokan harinya, Hwang Tae-yong bertanya kepada Moon Ki, seperti apa sih sebenarnya Hwang Tae-yong itu menurut Moon Ki? Moon Ki mengatakan Hwang Tae-yong itu walaupun orang yang menyebalkan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik, sama seperti mendiang ibunya. Kemudian, pada saat itu juga si Oh Hyo-jin pergi menemui ayahnya si Tae-yong dan juga menceritakan tentang apa perbuatan yang udah dilakukan pamannya si Hwang Tae-yong kepadanya. Namun ayahnya Tae-yong sadar bahwa Oh Hyo-jin datang ke sana bukan hanya terkait itu, tapi ada hal lain yang dia tuju. Dan langsung ke intinya, si Oh Hyo-jin mengatakan kepada ayah si Hwang Tae-yong bahwa dirinya ingin bertunangan dengan si Hwang Tae-yong dan dia menjanjikan sesuatu juga kepada ayahnya. Ke
Kemudian Huang Taeyong palsu memastikan nih, apakah benar seorang Lee Seung Chun ataupun Huang Taeyong asli itu bisa ngebunuh orang lain. Tapi ternyata setelah dia lihat-lihat dan dia juga udah uji, tapi enggak mungkin sih kayaknya si Huang Taeyong asli ini melakukan hal itu kepada orang lain. Sama seperti perkataan Moon Ki kepadanya bahwa Huang Taeyong itu adalah orang yang baik hati sebenarnya. Nah, jadi di sini Lee Seung Chun asli benar-benar enggak yakin kalau orang yang ada di depannya itu si Huang Taeyong asli adalah pembunuh yang sebenarnya, karena enggak mungkin orang seperti itu bisa ngebunuh orang lain. Ya, bisa jadi sih, karena memang kemungkinan pelakunya adalah pamannya sendiri. Meong, ilcik seonasyeonnyeo? Nah, setelah mendengar informasi dari Oh Hyojin mengenai apa yang dilakukan oleh pamannya si Huang Taeyong ini, ayahnya langsung memukul pamannya Huang Taeyong karena kesel banget karena hal yang dilakukan itu adalah hal yang di luar batas wajar. Ditambah lagi dia mengatakan bahwa dia melakukan hal itu karena hanya iseng saja, tapi ayahnya Huang Taeyong enggak terima akan hal itu. Kemudian istrinya, ayah Huang Taeyong, langsung membela adiknya itu, tapi ayah Huang Taeyong gak peduli dan dia mengatakan bahwa si istrinya ini tidak boleh terlalu ngebela adiknya karena yang harus dia bela adalah anaknya si Pak Huang ini, yaitu Huang Taeyong. Ditambah lagi istrinya memanggil si Jun Tae itu dengan sebutan Jun Tae-ku, sama seperti menyebut anaknya. Apakah sebenarnya Jun Tae itu anaknya, bukan adiknya? Ditambah lagi dia ngotot untuk menjadikan si Jun Tae itu penerus keluarga Doshin. Sementara itu Na Juhi mendapatkan warisan nih dari abangnya dia, di mana di koper itu berisi uang 500 juta won. Dan Na Juhi berusaha untuk hidup dan bertahan hidup sih lebih tepatnya dengan uang tersebut. Kemudian ternyata grup amikus itu ataupun kelompok amikus mereka juga belajar budaya gitu. Pokoknya perkumpulan mereka perkumpulan elit gitulah. Pokoknya kemana-mana sama dan juga memiliki beberapa agenda di dalam grup mereka. Dan kebetulan pada waktu itu salah satu teman pamannya si Huang Taeyong memberitahukan sesuatu bahwa sekarang Huang Taeyong itu udah berubah. Padahal dulu dia selalu terintimidasi oleh pamannya. Ditambah lagi dulunya Huang Taeyong selalu menjadi kambing hitam ketika pamannya melakukan kesalahan. Wah, berarti jangan-jangan Dondo da jeonde. Emma apa opseun soyeong opseo. Di sisi lain, ayahnya si Lee Seung Chun ternyata enggak melakukan rehabilitasi terhadap tangannya yang mengalami kecelakaan pada waktu itu sehingga kemungkinan ayahnya ini enggak bisa menggambar lagi. Dan ketika dia bertemu dengan Lee Seung Chun, dia menyuruh anaknya ini untuk melanjutkan kuliah agar bisa menghasilkan uang banyak. Tapi di sini Lee Seung Chun mengatakan dia nggak mau kuliah, dia hanya pengen kerja, kerja dan kerja biar dia bisa menghasilkan uang karena dia percuma aja punya uang banyak kalau dia nggak punya ayah dan juga ibunya. Namun di sini ayahnya menekankan bahwa menjadi orang miskin itu nggak enak, jadi dia harus tetap bekerja dan harus mempunyai uang agar dia memiliki kehidupan yang lebih layak. Ya masuk akal sih. Sementara itu Oh Hyojin ngebahas tentang kemungkinan besar si Huang Taeyong yang udah ngebunuh ayahnya si Na Juhi. Dan kalau Na Juhi tahu, bisa-bisa Na Juhi bakal ngamuk dan bakal mencari tahu tentang yang sebenarnya. Kemudian Huang Taeyong palsu mengatakan kepada Oh Hyojin jangan pernah mengatakan hal itu kepada Na Juhi dan dia harus menyembunyikannya. Ya benarlah, gak mungkin si Oh Hyojin memberitahukan karena dia sudah berjanji kepada ayahnya si Huang Taeyong bahwa dia bakal melindungi Huang Taeyong. Di sisi lain, ternyata di sini emak tirinya Huang Taeyong mendengar sesuatu, di mana dia mendengar bahwa salah satu pembantu mereka mau ngejual jaket yang dipakai oleh Huang Taeyong di hari kematiannya ayahnya Na Juhi. Ternyata dia nggak jadi ngebakarnya, kemudian emaknya Huang Taeyong langsung penasaran di manakah jaket tersebut. Kemudian karena udah lama banget gak ketemu dengan Na Juhi, Huang Taeyong mengajak si Na Juhi untuk bertemu. Dan di sini ceritanya mereka udah tamat sekolah, sedang berkuliah gitulah. Dan Na Juhi menceritakan keadaan yang sebenarnya, tapi dia sebenarnya juga gak nyaman dengan pembicaraannya dengan si Huang Taeyong. Apalagi di sini Huang Taeyong tiba-tiba mengatakan kepada Na Juhi untuk berhenti mencintai Lee Seung Chun. Dia juga mengatakan bahwa Lee Seung Chun itu bukan Lee Seung Chun yang asli.
Nah, Juhi menganggap bahwa Huang Taeyong udah berbicara ngawur dan dia pun memilih untuk segera pergi dari sana. Kemudian di sini si Huang Taeyong meminta maaf nih kepada Nah Juhi atas perkataannya tadi. Namun karena udah terlanjur gak nyaman, Nah Juhi memilih untuk ya udahlah gak usah ngebahas masalah ini lagi dan dia pun pengen segera pergi dari sana karena mungkin dia juga udah muak melihat si Huang Taeyong di sana. Huang Taeyong pun ngerasa bersalah karena dia sudah ngebahas hal itu kepada Nah Juhi karena dia sudah bermain dengan perasaan dan dia mengatakan hal-hal ngawur yang sebenarnya gak masuk akal bagi orang lain dan yang masuk akal hanya bagi pemilik sendok emas saja. Dan pada waktu itu Nah Juhi mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal dan ketika dia mengangkat telepon itu ternyata telepon itu berasal dari mantan kepala pelayannya dia yaitu si Ibu Kim. Dimana di sini si Ibu Kim mengatakan bahwa dia bisa memberitahukan informasi terkait orang terakhir yang bertemu dengan ayahnya tapi Nah Juhi harus memberikan uang kepadanya. Gak ada akhlak benar nih orang. Keesokan harinya ternyata pamannya si Huang Taeyong sudah menjadi ya presdir di UBSTV yang ternyata sekarang namanya menjadi Dosin TV ataupun disingkat DSTV. Dan waktu itu dia kayak memberikan presentasi untuk promosi DSTV. Namun ternyata promosi itu kurang disukain sama si Huang Taeyong karena terlihat terlalu mengintimidasi orang yang kurang mampu. Sehingga si Huang Taeyong pun teringat tentang masa lalunya ketika dia dijadikan role model tentang orang yang kurang mampu dan teman-temannya pun bakal memberikan hadiah gitulah kepada orang-orang yang kurang mampu ketika mereka berulang tahun. Lalu Huang Taeyong langsung menyampaikan protesnya pada meeting di hari itu juga terhadap pamannya. Dia juga memberikan saran bahwa video itu tidak layak untuk ditayangkan karena dapat memberikan reputasi buruk kepada perusahaan ayahnya yaitu Doshin. Dan si kakek Alex Bu, dia kayak kagum gitu dengan si Huang Taeyong tapi enggak dengan ayahnya karena ayahnya ini kan kayak anti banget dengan orang yang kurang mampu. Son, 지금 나주이가 자기 집 집사를 만나러 가고 있어. 집사? Sementara itu, Nah Juhi akhirnya memenuhi undangan dari si Ibu Kim untuk bertemu dan membawa uang yang ada di kopernya. Dan ternyata pertemuan itu diketahui oleh si Oh Yeojin nih teman-teman. Nah Juhi benar-benar berharap bahwa dirinya bisa diberitahukan informasi yang asli dari si Ibu Kim. Kemudian, si Oh Yeojin gak membiarkan hal itu terjadi, lalu dia menelpon si Huang Taeyong dan memberitahukan semuanya bahwa Nah Juhi bakal bertemu dengan kepala pelayannya yang lama, yaitu si Ibu Kim. Dan sepertinya si Oh Yeojin juga tahu bahwa di koper itu ada berisi uang banyak dan dia pun mimin curiga ya, dia bakal merencanakan sesuatu hal yang tidak baik sih kayaknya. Sementara itu Huang Taeyong pergi untuk menemui Nah Juhi karena dia pengen menghentikan Nah Juhi bertemu dengan si Ibu Kim. Dan gak butuh waktu lama dia melihat Nah Juhi dan juga si Lee Song Chun lagi berjalan di pinggir jalan. Dan ketika dia berusaha untuk berbicara nih kepada Nah Juhi, ternyata si Nah Juhi itu udah ditelepon sama si Ibu Kim pada waktu itu. Tapi di sini si Ibu Kim melihat si Huang Taeyong pertama kali tanpa melihat Nah Juhi terlebih dahulu dan dia pikir si Nah Juhi itu datang sama si Huang Taeyong. Dan ketika dia ingin memberitahukan kepada Nah Juhi, orang yang terakhir nih bertemu dengan ayahnya, tiba-tiba saja terjadi sesuatu kepada si Ibu Kim. Ya, begitulah nasib si Ibu Kim. Ya, memang sesuailah dengan yang dia dapatkan ya, dengan apa yang sudah dilakukan kepada keluarga Nah Juhi. Goodbye Ibu Kim, gak ada akhlak. Melihat hal itu terjadi, Nah Juhi dan juga si Lee Song Chun langsung berlari ke arah si Ibu Kim karena informasi yang mereka butuhkan ada sama si Ibu Kim ini dan mereka juga kaget tentang kejadian yang sudah menimpa si Ibu Kim. Tentang si Ibu Kim juga sampai kepada pamannya si Lee Song Chun dan dia juga diberitahukan nih oleh kakaknya bahwa dia menemukan sesuatu yaitu sampel darah yang ada di jaket yang dipakai oleh si Huang Taeyong mirip dengan DNA ayahnya si Nah Juhi. Lalu pada waktu itu si Nah Juhi juga melihat si Huang Taeyong nih dan ketika dia memanggil Huang Taeyong ternyata si Lee Song Chun tiba-tiba aja pingsan dan Nah Juhi pun langsung menghampiri si Lee Song Chun karena kan dia gak bisa ngelihat darah seperti yang dibilang sama si Moon Ki.
terus ternyata yang udah melakukan hal itu kepada si ibu Kim tak lain dan tak bukan adalah ayahnya si Hwang Tae-yong. Sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia pikir memang anaknya udah ngebunuh ayahnya Na Joo-hee sehingga dia hanya berusaha untuk menutupi kesalahan anaknya. Tapi dia didatengin nih sama pamannya si Hwang Tae-yong dan langsung ngebahas tentang kejadian tersebut, termasuk dia memberitahukan kepada ayahnya si Hwang Tae-yong tentang sampel DNA yang ditemukan di jaketnya Hwang Tae-yong mirip dengan DNA Presdirna ataupun ayahnya si Na Joo-hee. Lalu ayah Hwang Tae-yong bertanya apa sebenarnya mau dari pamannya ini, dan disitulah dia meminta semuanya kepada ayahnya si Hwang Tae-yong termasuk saham yang bakal diberikan oleh ayahnya Hwang Tae-yong kepada si Hwang Tae-yongnya. Sementara itu, si Lee Seung-chun keadaannya udah mulai membaik, tapi disitulah si Na Joo-hee sadar bahwa dia kehilangan koper. Lee Seung-chun yang ngerasa bersalah, dia pun mencoba mencari nih, di mana sebenarnya koper itu, kok tiba-tiba aja hilang ya kan? Menurut Mimin sih, pasti bakal ada orang yang ngambil koper itu. Kita tahu sendiri kan, kalau si Oh Hyo-jin itu ikut, bisa jadi Oh Hyo-jin yang ngambil koper itu. Dan ternyata mereka nggak menemukan koper tersebut, dan Na Joo-hee pun ya udahlah, dia berusaha untuk mengikhlaskan uang yang ada di kopernya, walaupun dia mengatakan nggak apa-apa dan juga nggak marah kepada Lee Seung-chun, tapi terlihat bahwa dirinya itu kayak kecewa banget. Lee Seung-chun tetap ngerasa bersalah kepada Na Joo-hee, dan ketika dia pulang, ditambah lagi nih, dia melihat orang tuanya juga membahas tentang uang dan mereka pun kesulitan. Di situ juga dia tahu bahwa tangan ayahnya nggak direhabilitasi karena mereka kekurangan uang. Kemudian jadi sedih banget dan dia pun pergi untuk menenangkan diri gitu teman-teman. Dan disitulah dia tersadar bahwa sebenarnya hidup itu butuh uang. Apa-apapun yang harus kita lakukan, kita butuh uang. Uang bukan segala-galanya, tapi kalau kita hidup, kita butuh uang loh guys. Ini memang benar-benar relate banget. Lalu dia mengatakan andai dia kaya dan juga andai dirinya menjadi Hwang Tae-yong. Padahal dia gak tahu kalau sebenarnya dirinya itu adalah Hwang Tae-yong yang asli. Kemudian dia mendapatkan telepon dari si Bapak Alex Bu. Dan ternyata di sini si Bapak Alex Bu itu kayak menawarkan nih kepada Lee Seung-chun apakah dia mau memiliki uang yang banyak. Dan ternyata si Pak Alex Bu memiliki koleksi sendok emas. Itu sendok emas siapa ya? Apakah punya si nenek yang mencari sendok emasnya yang hilang? Bisa jadi. Sementara itu, si Hwang Tae-yong palsu mendapatkan pelajaran dari pamannya dia atas perbuatan yang udah dilakukan ayahnya kepada si pamannya ini. Terus pamannya juga tetap memaksa si Hwang Tae-yong untuk mengaku bahwa dirinya lah yang udah ngebunuh ayahnya si Na Joo-hee. Ditambah lagi kan udah ada bukti tentang DNA ayahnya Na Joo-hee yang ditemukan di jaketnya si Hwang Tae-yong. Dan di sini juga akhirnya terbongkar semuanya, dan sesuai dengan tebakan kita bahwa orang yang udah ngebunuh teman-temannya si Hwang Tae-yong ketika di Amerika itu adalah pamannya sendiri. Dan memang dia sengaja melimpahkan semuanya kepada si Hwang Tae-yong. Dan menurut Mimin ya, bisa jadi juga yang udah ngebunuh ayahnya Na Joo-hee itu adalah si pamannya ini, dan juga mencoba melimpahkan semuanya lagi kepada si Hwang Tae-yong. Dan dia juga pura-pura ingatan tentang apa yang udah dilakukan. Di sisi lain, Na Joo-hee bertemu dengan si Oh Hyo-jin yang melihat membawa koper seperti milik dirinya, dan dia pun bertanya kepada Oh Hyo-jin apakah itu koper miliknya atau bukan. Lalu Oh Hyo-jin menunjukkan bahwa koper itu bukan punya Na Joo-hee, padahal sebenarnya ya itu tuh punya Na Joo-hee, cuma seakan-akan dibuat bukan punya Na Joo-hee oleh si Oh Hyo-jin. Ditambah lagi dia langsung ngebahas tentang masa lalu mereka tentang Jong-nara. Sebenarnya nggak ada yang salah tentang masa lalunya. Di sini si Na Joo-hee itu baik ngebela si Jong-nara, tapi memang dasarnya Oh Hyo-jin ataupun Jong-nara itu hatinya busuk gitu ya. Jadi dia menganggap kebaikan orang lain itu adalah keburukan dan juga niat jahat. Dan dia pun mengatakan kepada si Na Joo-hee bahwa ya cobalah sekarang dan rasakan gimana rasanya menjadi orang yang kurang mampu. Lalu dia memberikan koper itu kepada si nenek-nenek yang mencari di manakah sendok emasnya. Dan ketika si nenek itu ngebuka koper dan ngebongkarnya, dia menemukan uang yang banyak banget di sana. Benar-benar ya, Oh Hyo-jin ini gak ada halak banget. Semoga nanti dia kembali menjadi orang miskin. Saya kenapa ke Amerika? Saya tidak mencari apa-apa!
Keesokan harinya, Huang Taeyong menemui ayahnya dan gak terima bahwa dirinya harus kembali lagi ke Amerika. Karena itu juga salah satu permintaan pamannya dia yang harus diturutin sama ayahnya dia. Tapi apapun yang dikatakan oleh Huang Taeyong, dia gak bisa mengelak dan dia harus benar-benar berangkat ke Amerika. Dan ketika itulah dia juga menemukan nih berkas-berkas tentang masa lalunya si Huang Taeyong. Dan dia juga menemukan sesuatu di sana. Dimana di sana dia ada menemukan foto bahwa pamannya itu juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Huang Taeyong. So udah fix sih, kayaknya the real villain di drama ini adalah pamannya sendiri. Nah, karena dia mau berangkat ke Amerika, dia memberikan kabar kepada Najuhi karena mungkin mereka nggak bakal jumpa lagi untuk beberapa tahun ke depan. Dia juga melihat orang tuanya dan juga kakaknya dari kejauhan gitu. Dia pengen pamitan, tapi kan dirinya sekarang adalah Huang Taeyong dan mereka pun bakal ngerasa aneh kalau dirinya pamitan dengan identitas seperti itu. Dan setelah mendapatkan kabar dari Huang Taeyong, Najuhi nyusul si Huang Taeyong ke bandara untuk berpamitan gitu. Di sini Huang Taeyong seneng dong karena dihampirin sama Najuhi. Nah awalnya gak ada apa-apa nih dan masih normal-normal aja. Dan mereka juga ngobrol seperti biasa. Tapi tiba-tiba ada hal yang terjadi. 날 집에 찾아온 사람 있었다? 너 지금 누굴 달고 온 거니? Najuhi ingat perkataan dari kepala pelayannya bahwa orang yang terakhir datang bersamanya itu juga dia melihat di hari mereka ingin bertemu. Dan orang itu adalah Huang Taeyong. Dan disitulah Najuhi menjadi berpikir bahwa kemungkinan yang udah ngebunuh ayahnya adalah si Huang Taeyong. Lalu Najuhi pun langsung histeris dan dia ditahan oleh orang-orangnya si Huang Taeyong. Dan Huang Taeyong pun terus melanjutkan perjalanannya ke Amerika. Namun Najuhi bakal tetap dendam kepada si Huang Taeyong. Dan Huang Taeyong pun harus merelakan semua itu. Setelah itu beberapa tahun berlalu hingga tiba saatnya di tahun 2022 di bulan Mei pada hari itu. Semuanya sudah berubah dan juga si Lee Seung-chun dia menjadi orang yang bekerja kantoran pada saat itu. Wah, udah sukses lah berarti dia ya. Udah naiklah derajatnya. Dan kebetulan pada waktu itu dia bertemu dengan si Lee Seung-chun ataupun Huang Taeyong palsu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 9 dan 10 minggu depan. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.